jago. Yang pesan banyak. Kurang orang berarti. Kalau lama, air dulu lah kata Ayub kan. Soal lama budak makanan dulu dah tambah makanan. Yang anak kecil ini kan kepedasan makan. Ya, ya, harusnya air dulu lah kalau di mana-mana. Nah, air dulu yang kan. Kalau oh, air dulu ini anak kecil ini makan soalnya kan kata Ayub. Sama itu bisa pizza, meat lover, sama cheese. Nah, yang cheese ini tidak pedas. Nah, meat lover itu sebenarnya tidak pedas juga. Tapi meat lover itu pedas ternyata. Ambo itu suka itu. Jesse, Mbak Jesse. Ternyata pedas bang. Ambo itu suka itu dia. Karena dia ini apa sih sosis, dia kan bakso, ayam. Jesse, no Jesse. Jesse. Jesse, one. Next. Ready? Buat pedas ya. Jangan apa, sama pedas bang. Kami belum makan apa. Jesse, come on. Terus akhirnya dia sudah makan dua lah. Dua pizza tuh bang. Dia tuh masih ini, umur 4 tahun. Amo itu siapa? Iya, Amo yang ada sana kayu. Iya, yang di situ. Itu tuh siapa? Dia tinggi, Nek. Sepupu. Sepupu. Paling kecil dia tuh lah, sepupu. Cuman dia tuh tinggi, bang. Jadi orang tidak percaya kalau dia 4 tahun. Ngomong memang tidak normal. Masih itu belit-belit. Nah, kalau kami berangkat naik pesawat itu ditanya adiknya itu apa kalau Garuda kan? Aman, umurnya 4 tahun. Amo itu makan bagus tapi kayak gitu dikasih mainan dia disuruh pede dewek pergi ke Pramugari dia rasir yang bawa Pramugari itu mau Amo yang gak mau yang ini ada yang lain dan ke rusak ini ayo bisa ini yang dibawa kan apa Pramugari itu kan agak kecil juga ini dia mau yang kita nah dia tuh ini dapat. Nyum. Terus aduh, abang tuh yang terbinuin sebelah tuh, padahal sebelah tuh duluan kami ya tau. Kayak gini, angke, kok dia duluan ini ke si Binum? Kami pedas loh. Kami pedas loh. Ini tunggu ya, lama banget sih. Ini roasting anak kecil. Bang maaf ya bang, kita duluan yang pesan. Ini anak kecil minum. Gitu. Kenapa minumnya belum datang sampai sekarang? Makannya sudah datang semua. Jadi makan masa ya kita terus sedek. Yang favoritnya nasi goreng. Golden yang di atas itu dulu gimana udah yang rich. Rich.
Balki sama Azza nyari tempat dia tinggal. Sama Jesse. Nyari tempat tuh. Terus ada abang-abang tuh kayak senyum-senyum terus sama kami tuh. Kami belum lah kan cek. Aku sih kalau cek kau. Kayaknya tuh sama dia antri. Terus dia kayak kenal. Ada ceweknya. Betul tak ada ceweknya? Kek. Ya kau siapa lah kalau nak gatal kalau kau jomblo kan? Ada ceweknya. Pikir kita ni murah, jika sudah siap 50 mau sama dia. Sampai uji kek. Uji bilang. Kata 50 tu jajan aku sehari. Terus dia duduknya dekat kasur lang, jadi kan nggak bisa debit awalnya, dia nggak bisa. Terus dia dengan pedenya tuh dia masih kayak keren banget, tetap masih kayak terus apa ngasih duit kamu 50. Langsung barcode ya, Bi? Wow, aku bilang mesin debit itu rusak, aku bilang barcode itu. Makannya sudah dikit. Jesse dengan ini tuh kunci kayak gini pas keluar. Jemput balik lah, entah nak pakai mobil, nak pakai motor, biar gak bisa dirombongin. Walaupun gak punya mobil, hujan misalnya, gak apa-apa. Udah tunggu hujan, bilang gini, parut. Tuan. Jijik ilfil lah sih bang, kayak gitu. Jesse! Jesse!
Jesse. Modus-modus, kalau